Si kuliner Bang Indra kali ini ada di Tanjung Pendam, nggak jauh dari Gorong-Gorong, Jalan Patimura ya, depannya itu rumah Babuk sana. Tempatnya mie ayam Taman guys. Nah, kita akan cek edisi kuliner hari ini. Ini Jalan Patimura menuju Marriott dan Pondok Impian. Ya, kita mie ayam. Ini mie ayam Taman ya, kita liput mie ayam bukan pohon kelapanya ya. Oke, ini mie ayam Taman. Tempatnya bersih enak. Ini cabang mie ayam Taman ya, yang depan Satam itu. Oke, mie ayam Taman. Kita kuliner gimana? Mas, mie ayam mas, satu mas. Hati. Mita kalau bilang Mita mie ayam. Nah, itu pilihannya. Tuh mie ayamnya bakso ini bakso enak tenan enak rek. Nah, angkat mas. Ah, itu kentongnya. Ya yang lapar yang doyan kuliner kesini ya. Tuh dengan Taman ya. Nah, mie ayam ada mie ayam ceker mungkin. Saya Bang Indra yang khas mie ayam anti ampela ada mas saya. Nah, ini guys, ntar dulu. Cek tuh bumbunya kena tempah itu sawinya. Nah, kumak biasanya kalau nggak pakai sawi kumak ya mas ya. Iya. Nggak tahu nih kumak bahasa Indonesia nya apa ya. Nah, lu bisa bayar juga pakai sini Kris ya. Hitam. Kalau yang ini nggak tahu tahun berapa nih buka mas? Kalau mie ayam Taman itu era Abi Surip kalau nggak salah 1978 udah buka yang di pasar itu. Iya. Iya. Kalau di sini tahun berapa nih yang pindah dari Pendam nih cabang? Di sini baru. Baru ya? Dua tahun. Berarti COVID kemarin ya 2018 akhir 2019 ya? Iya. Nah guys, ya, kita lihat pesan mie ayam. Ini tempatnya enak. Alamatnya ini kalau mau tahu ya. Berarti terdaftar. Nah, ini orang yang lagi kuliner. Assalamualaikum. Oh, pesan ya, Pak. Minum aja, Pak, biar cepat nih. Begitu. Dengan sebelum kita nak jalan ya. Kemana? Nah, pesan ya, entah. Pesan lah, mungkin lapar ya, Pak. Belum pesan itu. Buat aku makan, aku militer juga, Jok. Oke, itu ya, kita cek rasanya seperti apa. Ini adek-adek lagi makan mie ayam apa, Pak? Adek, suka mie ayam, Dek? Iya. Hobi, Dek? Udah langganan sini, Dek? Iya. Oh, langganan suka. Lebih suka mie ayam dibanding bakso ya? Iya. Gimana deh rasanya, Nak? Suka ya? Apa yang sukanya dari mie ayam ini? Mie ayamnya? Iya, mie ayam ya. Banyak ya? Oke, okay. Terima kasih ya, Dek. Ya, ikutin Mas. Yo, ikutin. Ya. Ya kita tunggu sambil tunggu pesanan kita. Dapat yang duit anak G20 nih bro. Dah ada, dah ikut aku. Sama pula. Lillahi ta'ala, dah ikut aku. Kau pakai jas kaos kaki ku bawa. Oh, hari. Itu lain. Dah ikut aku. Dah. Kenapa kan kau tak masukkan itu kan? Put yang enok lah, jeruk hangat benar. Ya? Yeah? Oke. Okay. Guys, nih dapat sponsor endorse saya ya. Makasih banget ya buat kawan dekat yang traktir hari ini. Rezeki nggak kemana guys, ternyata rezeki itu indah ya, itulah rezeki sedekah dong. Nah ini mie ayam, wah keren guys, ada apa, ampela guys, hatinya besar-besar, Masya Allah, besar, jadi mie ayam Taman recommended banget ya, tuh hatinya, ini besar banget nih, ah guys, tuh sahabat kuliner Indonesia dimanapun Anda berada, kita cobain rasanya seperti apa nih. Sepuluh menit lagi kita nih waktu. Luar biasa enak. Amazing ya. Oke. Okay. Bang Indra makan dulu guys. Mie-nya juga ada sayur sawi atau kumak biasanya guys ya. Ini sayurnya. Waduh enak banget. Ya ya oke okay, datang aja. Nggak usah panjang lebar. Kita cobain rasanya seperti apa. Tadi enak kata adik-adik cewek. Bang Indra udah langganan di sini. Cuman yang utama di depan Taman ya. Bundaran Satam itu. Oke okay, selamat mencoba dan mencicipi. Berada di mie ayam cabang mie ayam Taman. Ini ada di Jalan Patimura. Kelurahan Parit kayaknya. Pendam. Tidak, kelurahan Pendam sini.
Kelurahan Pendang. Kelurahan Parit. Masa kita bersakat di Kloko itu. Kelurahan Parit ya. Soalnya ada alamatnya di sini kalau enggak salah. Oh, masuk Kelurahan Tanjung Pendam guys di sini ternyata. Dia RT 1. Berarti batas ya benar. Ya, Kelurahan Tanjung Pendam guys ya, Miam. Datang dan kunjungi, nikmat dan lezat. Alhamdulillah. Ini endorse kita hari ini ya. Makasih ya buat Bang Haji Swaili. Ini kawan kita pariwisata senior juga. Beliau pemilik salah satu owner transportasi. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, Bang Indah mau menikmati, enggak boleh ngomong kalau lagi makan muslim ya. Akhir kata Bang Indah ucapin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo bye-bye dah. Thank you. Thank you, bro. Yes. Cepat dah. Nah, ini.